guys, welcome back to Breakout, yeah. And we're waiting for our next meet. Yep, that's right. Berikutnya, wow, apa ini? Ah, so, what's this one? Alright, kan kita mau ngebahas Grammys. Wah, perut gue enak. Ya, ini gue sebenarnya kalian, lo waktu itu sempat bahas Grammy ini ya, tapi entah kenapa gue tuh penasaran banget dan excited banget sama yang tahun ini karena hostnya di tahun ini itu adalah Alicia Keys. No. Serius. No. Serius. Ini dia udah lama banget Grammy enggak punya host cewek. Karena right. Selama ini cowok. Terakhir itu Queen Latifah itu tahun 2005, which yeah. is 14 years ago. Wow, itu gila sih. Wah, ini bakal keren banget sih dan ini bakalan berlangsung tanggal 10 Februari di Staples Center Los Angeles. Dan kayaknya tahun ini yang dapat perhatian tuh lebih ke soundtrack ya. Karena kayaknya kemarin-kemarin tuh banyak banget soundtrack-soundtrack yang bagus dari film-film kayak Star Is Born, ya gak sih? Yes. Bohemian Rhapsody. Yes. So, I don't know, kayak competition-nya bakalan tough banget. Kayak Star Is Born bakal menang. Dia aja kemarin menang Golden Globes di tahun 2019, right? Golden right. Globes, right? Keren kan? Dan di Grammy, mungkin bernasib sama. We'll see. Kita temuin aja. Alright. Check it out.